Saya masih ingat Mas Menteri begitu semangat menyampaikan angka 1 juta. Ya, saya harap di 2023 itu betul-betul mulus. Ya, dan ini memang ternyata membutuhkan komitmen yang besar, terutama kalau daerah. Saya selalu bilang, yang terhormat harus anggota Komisi 10 yang saya hormati, Saudara Menteri bersama dengan seluruh jajaran yang kami banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan selama beberapa hari terakhir ini, terutamanya minggu lalu kita maraton dengan Ibu Sekjen dan para Dirjen Eselon 1, Eselon 2, luar biasa. Di dalam kita betul-betul memastikan keberpihakan program pendidikan kita kepada masyarakat, kepada rakyat. Yang indah dari pertemuan itu, Mas Menteri, adalah ketika kita bisa memberikan input dan masukan tentang masing-masing dapil kita. Memang ujungnya sama-sama timur, Jakarta Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur. Tapi mataharinya terbitnya duluan dari sana. Tapi kadang-kadang rezekinya lebih banyak yang terakhir dapat mataharinya. Jadi memang sama-sama timur tapi curhatnya beda-beda. Dan saya bisa menyaksikan bagaimana jajaran dari Mas Menteri itu betul-betul tekun, mencatat, dan bisa berkomunikasi dengan kami. Untuk itu, apa yang disampaikan oleh Mas Menteri terkait dengan penyesuaian pagu anggaran 2023 sesuai dengan masukan Komisi 10 DPR RI, memang di lapangan kenyataannya memang betul seperti itu. Dan yang kedua, tentunya hal yang sama diharapkan dari kami dalam konteks pengawalan di Banggar, Badan Anggaran. Di sana sekarang sudah ada Kapoksi juga, Pak Sofiantan. Tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk program pendidikan yang di awal pertemuan konseling kita mintakan betul-betul fokus mengenal langsung untuk masyarakat, tidak disamaratakan meskipun belakangnya timur. Itu maksudnya, Jakarta Timur jangan sama dengan Nusa Tenggara Timur, karena memang kita berbeda gitu ya. Jadi ini sudah dirasakan betul ya, jadi ini menjadi komitmen kita juga. Dan yang terakhir terkait dengan P3K, menurut saya wajar ketika Saudara Menteri meminta kita juga yang mengenal wilayah kita, kepala daerah kita, untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Bukan hanya di Jakarta, saya menjadi konsultan, mungkin nggak seperti Mas Nur Purnomo Sidi ya, konsultan seluruh Indonesia P3K gitu kan ya. Kalau saya hanya konsultan di beberapa wilayah saja untuk menguatkan anggota Dewan agar terus, meskipun bukan di Komisi 10, berkomunikasi dengan wali kotanya, bupatinya, provinsinya untuk menyiapkan formasi. Itu kita lakukan. Ya. Karena teman-teman anggota DPR Komisi PD banyak yang curhat ke kita juga. Kalau Mas Pur ini udah lintas fraksi ya, ininya, kapasitasnya. Dan tentunya yang terakhir sekali, saya juga tetap berharap di tahun 2023 menjelang tahun akhir sebelum bulan Februari 2024, agar masalah-masalah yang terkait dengan 3K itu ya, utamanya kalau kita dalam panja kaitannya juga koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, PAN-RB, dan Kemenkyu serta Kemendikbud, itu betul-betul tidak terjadi seperti tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Saya masih ingat Mas Menteri begitu semangat menyampaikan angka 1 juta. Ya, saya harap di 2023 itu betul-betul mulus. Ya, dan ini memang ternyata membutuhkan komitmen yang besar, terutama kalau daerah. Saya selalu bilang harus melibatkan Kemendagri. Ya, karena memang betul-betul di daerah itu sangat mendengarkan Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Tentunya fraksi PD Perjuangan memberikan dukungan sesuai dengan proses yang sudah kita jalanin ya 3 hari terakhir ini di dalam pagu indikatif 2023 yang diajukan oleh Kemendikbud Ristek Dikti. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Cukup ya dari PD Perjuangan, atau masih ada tambahan, Bang Andreas? Cukup ya. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar. Pak Pur, silahkan. Nanti setelah itu saya sebagai langsung melanjutkan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Yang pertama, saya atas nama fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih khususnya ke Bu Sekjen yang dalam proses beberapa hari kebelakang sudah jadi jembatan yang baik, sehingga kemudian beberapa hal yang sangat sulit pada akhirnya bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin pengaruh dari es lilinnya Mbak Yuni mungkin ya, Bu, yang rasa mangga itu. Saya baca di berita, Bu Sekjen, nyata suka es lilin buatannya Mbak Yuni. Kapan-kapan saya minta itu, Bu. Yang kedua, mudah-mudahan ini menjadi satu awalan baik kolaborasi antara Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, saya sangat berharap terkait dengan salah satu program prioritas tentang regulasi RUU apa perubahan Undang-Undang Siknas, Pak Menteri. Karena bagi saya berharap dengan dipercepat pembahasannya, problem kekurangan anggaran ini enggak terjadi lagi. Di RDP kemarin sempat saya sampaikan, kita harus memulai dari, kalau enggak mau kekurangan anggaran, kita harus mulai dari satuan, harga satuan pendidikan kita itu berapa per satu siswa itu. Sehingga mandatori yang 20% itu bisa kita ambil minimum. Minimum berapa sebenarnya kebutuhan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, sehingga tidak sering kekurangan anggaran. Nah, kalau kemudian itu tidak kita tafsirkan dan kita atur dalam Undang-Undang Sikdiknas, maka tentu tergantung selera nanti dari apa, dari siapa yang mengambil keputusan. Menurut saya ini harus, saya mendukung betul bahwa selain hal-hal yang lain, saya ingin agar nanti di RUU Siknas perubahan Undang-Undang Siknas itu nanti hal itu menjadi satu yang betul-betul kita buat konstruksinya yang baik. Agar saya malu aja karena kok dana pendidikan kok kurang terus gitu loh. Padahal mandatorinya jelas. Apalagi tahun ini 600 triliun lebih, kita masih kekurangan anggaran hampir 2,5 triliun kan gitu. Nah, ini menurut saya satu hal yang enggak benar. Nah, yang terakhir menurut saya terkait dengan P3K, Mas Menteri. Problemnya ini adalah terkait khusus tentang anggaran. Ya. Jadi saya sudah ngomong ke Bupati dengan juga ke Parlemen daerah, sudah kita sampaikan. Tapi kemudian problemnya mereka merasa anggarannya nggak masuk. Terakhir kemarin saya di Kabupaten Lumajang ketemu Bupati juga, gimana anggarannya sampai sekarang nggak masuk? Bagaimana kami mengajukan formasi sesuai dengan kuota yang ada? Nah, ini karena itu kemarin saya dorong ke Mas Menteri bagaimana caranya dibuat terobosan hukum agar para stakeholder yang terlibat terkait dengan P3K ini itu bisa dipayungi dengan regulasi peraturan perundang-undangan di atasnya permen. Nah, saya mengusulkan ada kepres untuk mengatur itu semuanya. Kalau tidak, tafsirnya macam-macam. Karena ini yang sering terjadi, dan itu ketemuan kami ketika ada kita membuat panja-panja itu. Nah, jadi itu. Dan terakhir sekali lagi, kami dari fraksi Partai Golkar mendukung apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2023, semoga menjadi lebih baik. Tentu kerjasama antara kami di Komisi 10 dengan Kementerian, dan sebagai badan anggaran pun insya Allah nanti kita akan perjuangkan secara maksimal agar bagaimana hal-hal yang masih kurang dalam kaitan program yang harus didukung dalam tahun anggaran 2023 nanti bisa kita maksimalkan, bisa kita capai sesuai yang kita harapkan bersama. Saya pikir itu. Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.